patuh sama orang tua lebih penting dari semuanya, Pop. Jadi, hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Sampai. Mau? Enggak. Kenapa dia enggak mau? Enggak ada. Enggak mau apa enggak ada? Bapopinya enggak ada, Ojak. Itu artinya saya enggak tahu Bapopi mau apa enggak. Oh. Usir sama ibu gue. Astagfirullahaladzim, Pur, Pur. Makanya, Pur, jadi anak itu jangan suka bikin kesel orang tua. Hasilnya kayak gini, diusir kamu dari rumah. Kalau udah kayak gini mau gimana, Pur? Ya udah, Pur, gini aja. Kalau di tempat saya makan ada Yuli, ada bapak saya. Mendingan kamu nginep aja dulu di tempatnya Ojak. Sampai ibu kamu tenang dan bisa nyuruh kamu bolak-balik lagi. Bukan diusir begitu maksudnya. Gue disuruh kerja sama ibu gue, ngojek. Jangan mikirin nyariin kerja Puspa terus, ngerti gak lo? Makanya dengerin dulu. Ngerti lo? Ngomong. Iya ngerti. Tapi maaf ini mah. Sebentar ya. Biasanya kan kalau orang diusir itu perginya bawa koper, terus bawa peralatan mandi, bawa apa gitu. Tapi kamu kok gak bawa apa-apa, Pur? Berarti lo gak ngerti. Halo, Bob. Halo, Bang Ojak. Saya udah dapet nih. Dapet apa ya? Dapet lowongan kerjaan buat Bang Ojak jadi sales. Gimana? Gini deh, Bang Ojak ke rumah ya. Bang Ojak ngejelasin ke Poppy. Bang Ojak mau jelasin apa? Nanti di sana aja deh ngomongnya. Ya udah deh kalau gitu, saya tunggu di rumah ya. Iya. Gua mau jujur nih ke Poppy. Jujur? Apaan, Jak? Gua mau mundur aja dah. Ah, seriusan lu? Jangan mundur lu. Iya, Jak. Bener tuh kata si Pur. Kamu jangan mundur. Soalnya kenapa? Kalau jalan mundur, nanti kita kepeleset. Kita itu diciptakan matanya di depan kepala, bukan di belakang kepala. Mundur, mundur, jalan mundur. Kasih ngerti nih. Ojak kenapa marah, Pur? Mungkin karena lu ngelarang Ojak untuk Ojak mundur. Gini aja, Tis. Kalau memang Ojak mau mundur, gue punya rencana. Gue yang deketin Poppy, setuju ya? Nanti istri gue dosen, Tos. Saya setuju, Pur. Silakan duduk, Bang Ojak. Ya. Jadi Bang Ojak mau ngejelasin apa? Ini, Pop, masalah kerjaan. Kayaknya Bang Ojak enggak deh. Bang Ojak ingat umur. Apalagi saingannya udah pada lebih muda sekarang. Bang Ojak gak mau coba dulu lagi aja. Bang Ojak kagak mau bikin Poppy jadi kagak patuh sama orang tua.
patuh sama orang tua lebih penting dari semuanya, Bob. Jadi sekarang Bang Ojak mau nyerah aja. Bang Ojak mulai panggil Bob Opi lagi ya. Lu cek ke kamar mandi. Siap. Buru-buru. Ih, Bang. Kemana ini orangnya? Gua tahu. Punten-punten atuh ini mah. Nggak ada. Elah. Hilang dah tuh. Duit gua 10 juta. Kalau mah duit aja. Itu 10 juta masih ada uang saya. Ya. Maafin, Mbak. Mas. Gak apa-apa, Bang. Kok Bang Ojak sampai ngelamun gitu bawa motornya, Mi? Tahu, sakit kali, Bi. Ah, sakit apaan? Atau mau ditanyain aja sekarang, sakit apaan? Jangan sekarang, lain kali aja. Sekarang kita pulang ke rumah dulu, ini kan bawa belanjaan. Udah. Ayo. Bahaya tuh ngelamun gitu bawa motor. Banyak. Ini sampai kaget jatuh semua di buahnya. Yang dipikirin ada depan mata. Iya, Bu. Saya kayaknya gak ke kampus dulu hari ini. Loh, kenapa? Saya mau pergi soalnya. Pergi jauh? Enggak, lagi mau pulang ke rumah orang tua dulu. Oh, orang tuanya kangen ya? Enggak, ini soalnya lagi mau diketemuin sama kenalan orang tua saya. Loh, kok? Emangnya kenapa? Terus, Bang Ojaknya gimana? Bang Ojak sehat kok. Mbak. Mau diantar, Mbak? Gak usah, Bang. Mbak Pupi masih marah sama saya? Enggak. Kok gak mau diantar? Ya, itu Bang Ojak kan lagi bawa makanan sama belanjaan. Nanti malah jadi kelamaan. Mendingan saya cari tukang ojek yang gak sibuk aja. Permisi. Kak Faiz, ayo buruan, ih! Iya, udah sabar sih, rumahnya sini, sabar. Ih, udah. Nah, tuh kan, Abis Abangnya udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Bi, cepetan Bi. Iya, iya, iya. Abi, Umi, uang jajan. Ani juga. Bi, cepetan. Umi, ini buruan. Sabar. Tuh, nih, nih, nih. Asik. Nih. Kamu gak usah. Salim. Oh, maaf, maaf. Kasih Bibi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih nih helmnya nih. Tunggu, sabar. Kakak bentar. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Awas. Aduh. Anak-anak zaman sekarang tuh ya. Gak boleh ngomongin yang gak baik soal anak. Semangat banget kalau mau berangkat sekolah. Itu baik kan? Baik.